Salah satu objek wisata di Garut yang syarat nilai budaya dan edukasi yakni Candi Cangkuang. Sabtu siang, gelaran lomba unik berupa lomba joget di atas rakit dan lomba bergaya model digelar di area situ Cangkuang. Tujuannya untuk menarik wisatawan. Berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, situ Cangkuang menawarkan keindahan panorama alamnya. Keberadaan Candi Cangkuang yang syarat nilai sejarah bukti penyebaran Islam oleh Sembah Dalem Arif Muhammad pada abad ke-17 menambah nuansa sakral situ Cangkuang. Candi yang ditemukan pada 9 Desember 1966 ini menjadi sasaran wisata budaya. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, beragam cara dilakukan. Salah satunya dengan gelaran lomba unik joget di atas rakit bambu. Lebih dari 100 warga yang sebagian besar pengusaha Garut dituntut untuk bisa berjoget mengikuti iringan musik dangdut. Kekompakan gerakan menjadi penilaian. Alhasil lomba unik ini pun cukup menarik perhatian warga untuk mengunjungi Candi Cangkuang. Kita berkumpul di objek wisata Cangkuang dengan hal ini pengennya menghidupkan objek wisata di daerah, memperkenalkan lagi kepada pengunjung di Garut, dan sebagai salah satu penghasil produk pariwisata kita lebih mendekatkan mitra-mitra kita kepada objek wisata di Garut. Apa lagi? Senang. Baru pertama kali dengan saya. Oh gitu. Kemarin enggak. Tadi sempat apa ikut apa aja nih lombanya? Joget, terus undian itu dari undangan. Undian juga gitu ya. Selain lomba joget, digelar juga lomba bergaya mirip model yang berjalan di atas catwalk. Peserta diwajibkan berjalan menyusuri setiap rakit sambil membawa salah satu produk makanan khas Garut. Hadiah menarik menanti setiap peserta terbaik di setiap lomba. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.